kawan ya. Ini motor Beat yang tadi malam datang ya. Nah, kan kita udah pada datang ya, satu persatu pada datang ini. Mau kita kerjakan dan semoga jadi video lo. Mateng yopo iki. Kok kiproke merek apa iki? Kiprok merek apa iki? Maco. Proke merek Maco. Maco. Ini sejarahnya panjang ya, seperti yang pernah diungkapkan orangnya tadi malam ya. Ini bengkel dari apa, kawan bengkel jauh sekitar 15 kilometeran ya. Tadi malam didorong sini. Piye? Wis sempet ngene iki. Wis sempet megap-megap ngono. Iya, cuman sik urip. Cuman sik urip. Anune kan gua tak ganti aki, tak delok akine. Pengisiane ora mlebu. Ngono. Iku saiki pengisiane mlebu. Tapi megap. Iki iki jegrek to ya? Nggih. Jegrek ya kok. Delek to, tul dunek no piye? Neh di bulan baleni. Channel. Ngelur dhisik lake iki. Ngelur. Nah, kumpone HP. Kumpone HP. Wis dicoba diganti baru apa? Pas wae. Masa? Masa ora kumpone iki? Coba saya hidupkan. Nembak-nembak. Ya. Nembak-nembak iku nek karbu apa ya? Pengapian gak bener ya? Tetap gak bener juga. Iya toh ya. Nah. Pengapian gak bener toh gak bener. Tapi bekas bongkaran ndak ya? Repotnya itu kalau kita kerja bekas orang lain itu ya extraordinary. Ini masih utuh. Oh ya, ini katanya ECM-nya baru. Pengisiannya asalnya enggak bisa, terus sekarang katanya sudah bisa. Nah, ini ada bekas kabel jumper. Orangnya berarti enggak punya scanner. Ini udah diganti Maco. Ya. Oke, kita periksa satu persatu, mulai dari pengisian agar ketika kita colok scanner kita tidak wafat. Oke, mari kita lihat. Saya ambil alat dulu sebentar. Oke, sebentar tegang. Kita ambil. Kita lihat dulu. Curigakan. Piye? Badangan. Berarti guar-guar ya. Tapi pernah sampean buka no? Nek aku oh, ya.
Iki beberapa ECM sepeda ngene iki ana sing error. Kadang lewe sering ngono laporane dipateni wae ben gak blendang. Ya wis mung gampang dicetak eksekusi dia. Hah? Ya memang lek kadung mbuh wandang ya ngerim-ngerim sampean mlayu. Iya. Kaya iku mandange pas menggok ya wong mesti tiba. Oh iya. Iya. Yo ora gede pol, mung mlayu ngono 20 30. Lumayan nek ya. Oke. Eh? Mari iso. Siap. Kita bikin video agak tersendat-sendat karena memang harus banyak yang dikerjakan. Oke. Kita lanjut lagi. Karena modenya mode satu, kita nggak bisa lihat jejaknya. Habis direset juga sama yang punya, sama yang kerjakan. Sensor O2 lihat. Ini tanda FID. Buka terus ya. Kecurigaan pertama ada di FID ini. Ini dia mestinya nutup. Tapi nggak bisa nutup. Oke. Eksekusi pertama. Oke, kita buka ya. Kita buka ini jok ini, nanti kita lihat yang di atasnya TPS ya. Yang di atasnya TPS kita periksa. Sudah kita buka kepanasan ya. Ya enggak apa-apa. Kita lihat tekanannya. Aduh. Aduh. Oh, 200 saja kurang. Nah, ini berarti komplikasi. Tekanan mestinya ada di 300 atau 42. Nah, ini kurang. Tapi sekurang-kurangnya kalau ini sudah belajar tetap enak di start ya. Ada di 20 aja, ada di 200 aja kalau sudah selesai belajar tetap enak. Nah, ini komplikasi, tekanannya lemah, udaranya nerobos terus. Ini buka terus, dugaan saya ya. Wong ini belum tak buka. Jadi FID ini buka terus, jadi udara dari depan butterfly lolos ke belakang. Akhirnya oksigen sensor terbaca boros di sini. Oh, sorry. Terbaca irit pol. Nah, dan ini terbaca irit pol. Oke, tak bukain dulu. Oke. Dugaan awal rupanya kita salah. Ini main ya. Main berarti ini bisa juga akibat ini juga kotor ya. Ini terlalu lemah, ini kotor. Oke. Sekarang kita lihat busi sekalian timingnya. Kasen lho. Aku sing anu, aku mbek sing ngewangi kene.
Nah, sesuai dugaan kita tadi ya, bahwa top pengapiannya mereset ya. Nah, wes iki disundul. Nah, iku sono tak kayak sundul itu. Heeh. Disundul. Sampeyan rasakno. Tope. Gak usah masih ngene sampean. Aku tak masih ngene. Sik sebentar. Tak zoom. Nah. Sampeyan gak oleh masih kene, engko ndak terpengaruh. Kalau apa ya? Kalau top ya bilang top. Ya. Nah. Top lagi. Ya. Sampeyan delok iku saiki. Ora top kan? Beratap kan? Iya. Nah, berarti kan bereset DE. Bereset dari titik aslinya. Pistonnya sudah top tapi ininya tidak top. Berarti kan spainya anu toh? Spainya muntir. Ini mendahului. Ya toh di depannya kan topnya kan di belakangnya. Coba ya. Coba. Nah, itu kan tope ya? Tope padahal DE-ne ke sini. Kesini sudah top, oh, terlambat datang dia, tapi terlambat datang. Diwasine, ayo sekali lagi, sampean gak boleh masih gini, sampean perasaan aja lihat, sampean perasaan lihat situ, sehingga kejujuran itu tercipta. Sampean lihat situ, sondol pas top, aku tak yang nyoting sini. Stop ya. Stop. Tutup. Padahal topnya masih di sini. Loh, iki tope. Berarti kan bereset kan? Bereset sekitar 10 derajat. 1 cm. 1 cm kalau dikonversi magnet cak mono ya, kemungkinan sampai 15 derajat. Dia terlambat makanya ngebluk. Plus. Oke. Kita eksekusi nanti yo. Maaf. Yo scanner gawe enggak apa-apa wis. Tapi kabel scanner anu rada iki. Wis njaluk ganti. Oke, kan kabel scanner sudah mulai cacat ya. Terlalu banyak kekayaan yang didapat. Karek batine jare. Teman-teman kerja sendiri-sendiri ya, jadi ya kita agak kesulitan bikin video yang penting maksud dan tujuan kita tercapai. Jadi dugaan kita pertama tadi kan ada di pengapian ya, di sistem pengapian yang terganggu dan memang kelihatannya sudah akan betul tanda-tandanya bahwa top sesungguhnya ketika piston itu ada di titik top ya, titik-titik mati atas ya, itu magnet menunjukkan bukan pada top ya, tapi terlambat sekitar satu sentian. Nah, satu sentian itu kalau dikonversi dalam bentuk lingkaran, dalam bentuk lingkar magnet ya, kemungkinan sekitar 15 sampai 20 derajat karena magnetnya kecil ya. Nah, ya kita nggak ukur secara anu tapi nalarnya memang begitu. Oke. Eksekusi kita bongkar. Empat belas. Padahal kita urung tahu dibuka itu. Sepedot ya. Pedot atau
anu ya kira-kira ini belum tahu cerita konco-konco anu apa nalpotnya sampai memerah ngono kayak nek bengi kadang tarikannya abot nalpot sampai merah ya pernah tapi kan karuan sak balik, mohon maaf sak balik magnetnya itunya balik anu itu kok dilek balik kamera ya cepatan sih ya ya itu udah kelihatan numpang ya masangnya numpang nah, numpang kok gak ceto ya atau mata saya yang kurang lah itu numpang bereset segitu ya numpang berarti ini pernah dibongkar tapi masangnya sambil ngantuk ini coba lihat kawan ya di asnya itu nah itu kelihatan nah numpang di sini ya nah berarti mungkin dulu pernah dibongkar tapi masangnya sambil ngantuk jadi numpang kalau numpang kan ya derajatnya akhirnya terbaca enggak enak ya ini ada mungkin bahwa ECU yang lama itu juga masih hidup ECU yang lama masih hidup ada mungkin katanya ditaruh di saku nah ini ada ECU nya diminta aja buat bonus mungkin masih hidup pik ya berarti nggak ada penyakit yang lain oke saya langsung dimakan ya saya langsung opo dimakno ya saya langsung pasang dengan posisi yang sama saya akan langsung pasang dengan posisi yang sama langsung gas ya semoga saja kiproknya enggak bikin masalah nah ini caranya biar betul caranya masang itu harus di otak-otak gini nah. Jangan belum sudah dikasih masuk tadi kan nongol, coba lihat sekarang nongol, tanda betul ya sekarang sampean yang lihat timingnya saya yang muter pakai perasaan saya gedein kawan-kawan yang lihat bentar mungkin agak kisruh duh harus dikasih panas kalian kalau panas saya seret dulu sekalian dan tidak kepanasan saya harus ngatur posisi agar tetap kepanasan oke okay. Nah, kawan yang lihat saya yang nusuk topnya dari sini bentar saya putar dulu kita acak aja
obeng saya kurang panjang. Saya akan ganti obeng untuk menusuk tutup busi. Nah, ini harus darah ini. Oh, ini harusnya top. Coba kita lihat. Oh, sudah betul. Ya. Sudah betul top. Ya, tidak mereset seperti tadi. Berarti ini yakin kita tinggal pasang lapot, Ji. Mari juga lo makan kalau. Hah? Mari juga lo mati pinjam juga ngono. Oh, enak-enak dipetek diumbak mati. Ya, sudah. Balik dengan kapal kebun banyak akan kudanan mati. Pan kudanan mati sih. Ya kon banyu nyatron banyu ini mati. Oh. Apa nih? Ya dijotna nek pengen piye sih? Dijotna anyar. Jotna kon take. Tak tambahi. Ku enak to. Oh siap-siap. Siji yo. Aku tak ngeces ya tak ngetes iki langsung. Ya. Pemirsa iki cek. Ya. Cek puas. Cek puas. Ayo sino kesana. Heeh. Opo aku? Ora emang pemirsa iki puas. Nek iki wis konangan pik ngono lho. Sampeyan kan gaji iki yo. Wis nambekan sik lungguh-lungguh sik, Ji. Gampang, Ji. Putihnya putih. Atau mau jalan di wal? Atau mau jalan di? Melu tak? Di ternak tak? Lah, umat. Kono, nak? Goceng gurih. Lah, tak kira tak arep mau jak dolin. Oh. Piye wong? Kita jak dulu. Kok setekno aku diluk, diluk. Piwon. Au, awakmu wong. Pasang busi. Nah, aku cek karep ya. Karep masa busi wis clear kok penyakite yo. Ya semoga-moga clear. Ya. Kita enggak edit-edit, cuman kita sambung-sambung tok ya, bikin video. Ya. Kayak nak dealer. Ah, direm tok, dhewe lah. Nak dealer kae wis ngono ji kok. Wis. Tau mergane nak dealer kok masa kok. Kok ya awet ji, nah lampune kok. Lah iya kok gampang nak lampune. Kok gruwung ji. Ya kae iso makan ya. Wes, ya. Yo, siap. Sing penting bapak itu. Yo, oh, yo, sing penting bapak aman dari banjir. Wo, ngono budal. Yo, yo wis sampean ngono. Yo. Budal. Ganti ngono apa mung ganti yo. Yo. Mulai awakmu ganti ban sini mau. Dikeragan iki. Ya, wis yo. Yo. Ketemu iki ngene. Oh, cumu yo bojomu sing njaluk kok. Ora opo aku kok kok masang ban cilik. Ya wis, go. Selange. Apa sing bocor? Oh. Eh selange bocor. Oh, ya wis gak masalah. Oh iya belum kenceng. Langsung jos. Ya, gak apa-apa mau diganti, saya penting langsung jos. Depan sekolahan ya, kita gak mau ngegas, saya penting penyakitnya selesai. Clear. Lo, uline. Wes. Saya penting penyakitnya clear. Ya, saking bungai penyakitnya ketemu ya, jadi masangnya kurang rapat.
Oke, dibenahi. Wes sing rapet dirapeti, sing kurang dikencengi. Ya, selesai. Tinggal kesimpulan biar videonya enggak panjang-panjang. Jadi tetap nomor satu itu naluri mekanik ya. Jangan terlalu mau mendewakan alat bantu ya toh. Alat bantu tetap berguna, sangat berguna. Akan tetapi nomor satu adalah naluri mekanik. Naluri mekanik di mana kira-kira pengalaman tempurnya model begitu itu ada di mana? Gitu. Seperti dugaan awal kita ada di pengapian. Kita uber sektor pengapian. Ini hanya sebagai pendukung baik sistem atau hardware-nya. Kalau sudah sempurna penuh, ya wis kita lanjut. Nah, itu tinggal sama ngatur angin-angin dan reset selesai wis. Habis angin-angin apa? Angin-anginnya diatur yang bagus ya, disesuaikan, nanti dia udah belajar selesai. Enak kan? Memang gak kena kali. Di kontak mil pun juga nggak nyala, berarti memang betul-betul mati. Iya. Wes. Dah, dipasangi, mbok pasangi saiki to engko. Ya oke, wes nanti rapekno. Wonge kon jajal ben guyu-guyu. Enggak usah diservis, punya e-bengkel mesti udah pernah diservis. Udah di otak-atik wes. Bener kabeh, tinggal sesuatu sing nyeleneh, tinggal sesuatu yang nyeleneh mungkin nggak kepikiran sampai segitu. Itulah yang jadi masalah. Oke. Semoga yang bermanfaat, yang sedikit ini bisa memberi manfaat bahwa jebles-jebles tetap ya, urusannya sama pengapian. Oke. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.